Halo teman-teman, ketemu lagi di channel My Corner. Apa kabar kalian? Baik-baik aja kan? Udah lama banget nih aku gak bikin konten dan baru kali ini aku punya kesempatan untuk bikin video lagi. Dan kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sesuai judulnya, kali ini aku mau coba service Redmi Note 7 dengan kendala restart sendiri atau mati saat dihidupkan. Biasanya sampai logo MIUI, kemudian dia mati sendiri. Oke, langsung aja kita bongkar HP-nya. Yang perlu kalian tahu di sini aku sebenarnya bukan tukang servis HP atau tukang servis elektronik profesional. Jadi semua yang ada di video ini bukan untuk ditiru. Oke. Terus kalau ditanya, kok tahu komponen itu yang rusak, komponen ini yang harus diservis, itu sebenarnya aku udah riset duluan, udah nyari-nyari di YouTube atau di Google, udah browsing duluan. Nah, jadi sekarang tinggal prakteknya aja. Oke, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Sebelum dibongkar, ini aku mau coba cek dulu kira-kira kayak gini kendalanya. Ketika HP dihidupkan, ini kan muncul Redmi, terus nanti ada logo MIUI. Nah, pas di logo MIUI itu HP otomatis mati. Nah, kayak gini. Nah, itu mati, nggak bisa lanjut. Tapi kalau sambil dicolok charger, sambil dicas gitu ya, itu hidup normal. Terus kalau charger dicabut, kita buka aplikasi, itu nanti mati lagi. Nah, di video yang udah aku tonton, artikel yang udah dibaca, kalau kendalanya kayak gitu biasanya di baterai. Nanti kita disuruh jumper fuse-nya. Sekarang mau coba praktek, kira-kira berhasil apa enggak? Ya, tunggu nanti hasilnya. Ini aku coba colok pakai charger. Nanti coba dihidupin normalnya gimana. Logo MIUI. Ini keadaan dicolok charger atau kondisi pas lagi HP di cas, dia normal bisa hidup. Nah, sampai ke sini, sampai menu. Oke, cabut. Masih hidup. Coba kita buka kamera aja ya, YouTube-nya malah suruh update. Nah, ini posisi kamera on, mati dia tiba-tiba. Kita lanjut bongkar aja HP-nya. Kita coba jumper fuse baterainya.
dapat dulu kabel flexible fingerprintnya. Kelihatan amatirnya kan, nyopot kabel fingerprint aja lama bener. Nah ini baterainya udah kelepas. Terus sekarang kita buka bagian atas baterainya ini. Nanti kita cari fuse-nya, terus kita jumper. Lama banget nih tadi, lepas baterai udah lebih dari 15 menit. Kita cari bagian fuse-nya. Kita jumper di bagian ini. Kita jumper.
udah berhasil di jumper bagian ininya, nggak terlalu rapi karena ya tau lah komulan apa. Kita rapihin lagi baterainya, terus kita pasang di HP lagi. Bersihin sisa lemnya, yang di HP juga dibersihin sisa lemnya, terus kita coba pasang lagi. Mudah-mudahan berhasil. Dinyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai sini mati dan ini hidup sampai ke layar utama. Good job. Mudah-mudahan normal lagi. Coba untuk buka kamera. Tadi kan buka kamera mati pas di awal tadi. Sekarang kita coba lagi. Buka kamera. Aman. Coba buat foto. Kemarin untuk buka YouTube juga mati dia. Putar video baru sebentar, baru berapa detik mati. Nontonnya ini aja. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya. Biar semangat lagi bikin kontennya. Wax corner. Di subscribe. Walaupun videonya nggak bermanfaat, subscribe aja. Oke, aman. Lanjut kita beresin
tetapnya ini udah positif aman. Mudah-mudahan ya nggak error lagi baterainya. Nanti kalau error mungkin harus ganti baterai. Jangan pakai yang ini lagi. Oke, sekian video yang nekat banget ini, servis HP Redmi Note 7 sendiri yang nggak tahu ilmunya, nggak tahu, belum pernah belajar juga, cuman lihat video di YouTube terus dipraktekin dan akhirnya berhasil. Jangan lupa di like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, komen dan share kalau merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.